Ada ratusan ribu tweet yang terus datang memberikan dukungan kepada Anthony Sinisuka Ginting untuk memperoleh skor terbaik untuk Indonesia, harus menghentikan permainannya di tengah jalan dikarenakan memang cedera lutut yang dialaminya ini membuatnya tidak bisa lagi memberikan performa ataupun memberikan hasil berupa kemenangan atas China. Cukup banyak nyinyiran dari warganet di media sosial mengenai teka-teki siapakah stuntman dari Jokowi. Masa iya seorang presiden Republik Indonesia disuruh loncat naik motor, ya kemudian disuruh lakukan atraksi. Kalau terjadi apa-apa bagaimana?